Hadis 122. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi qala li ummi Sinan al-Ansariyah ma mana'aki min al-hajj qalat Abu Fulan ta'ni zawjaha kana lahu nadihani hajjan ala ahadihima wal akhar yasqi ardan lana qala fa inna umratan fi ramadan taqdi hajjatan aw hajjatan ma'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada haji, maka baginda bersabda kepada Ummu Sinan Al-Ansariyah. Maksudnya peristiwa ini berlaku di Madinah. Al-Ansari ini orang Madinah, orang Ansar. Jadi Nabi apabila pulang haji, maka balik ke Madinah, maka Nabi bertemu Ummu Sinan Al-Ansariyah. Dan Nabi bertanya, Ummu Sinan, tak nampaklah iaitu ikut sekali pergi haji. Jadi apa yang menghalangmu berhaji, wahai Ummu Sinan? Maka kata Ummu Sinan mengadu kesedihan. Sedih hati dia. Ia menjawab, Abu Fulan, maksudnya suaminya. Suaminya, ya Rasulullah, suami aku ni ada 2 unta untuk menyirami kebun. Itu saja dia punya usaha untuk menafkahi keluarga dia. Jadi kami ada 2 unta untuk menyirami kebun kami. Kemudian suami Ummu Sinan ni pergi haji dengan salah satu unta tu. Maknanya tinggal satu unta lagi kan? Kalau dia pergi 2-2, terpaksa bawa 2 unta, maka tak ada siapa nak siram kebun. Maka tanam-tanaman tu mungkin akan mudarat, mati dan sebagainya. Jadi dia memilih, tak apalah, abang pergilah. Biar saya tinggal, saya jaga rumah, saya jaga kebun kita ni. Menyirami kebun. Maka sedihlah nak haji. Maka apa kata Nabi SAW, tak apa. Ummu Sinan, tak apa. Kau tak pergi haji kali ni pun tak apa. Sesungguhnya nanti pergi haji cari pada bulan Ramadan. Sesungguhnya pahala umrah pada bulan Ramadan seperti pahala haji atau haji bersama aku. Jadi Nabi SAW sebut, pahala umrah pada bulan Ramadan macam buat haji. Atau macam buat haji bersama Nabi SAW. Jadi maknanya, ini Nabi beliau pergi ke Madinah, Nabi jumpa Ummu Sinan dan Nabi sebut. Jadi kita kalau beribadah pada bulan Ramadan dan berumrah pada bulan Ramadan, pahala umrah pada bulan Ramadan sama macam pahala haji. So berganda-ganda sehingga kan umrah tu digandakan macam pahala haji. Itu umrah pada bulan Ramadan.